ilmu sampean jempolan sekali. Sekarang tugasmu sudah selesai. Aku akan kembalikan rupa asal melati. Nang dia aku kie. Nang di. Kie padepokan. Padepokan. Aku harus bisa merebut gelang perakku secepatnya. Aku sudah berjanji tidak akan ikut campur. Tapi Kiai bisa menunjukkan dari mana asal gelang perak itu kan? Dari mana? Dari Ki Ganjar Somala. Yang benar Kiai. Setahu saya dia itu orang baik. Seorang pertapa yang menjauhi duniawi. Benar. Dia dikhianati muridnya sendiri. Aji Basa Pamungkas? Iya. Karena itu tidak heran kalau Aji Basa Pamungkas tidak ingin ada orang yang mengetahui asal mula gelang perak itu. Sebab kalau ditelusuri akan sampai kepada Ki Ganjar Somala. Sekarang bagaimana? Apa nasihat Kiai? Katakan kepada menantuku Pangeran Purbaya supaya dia menemui Ki Ganjar Somala dan jelaskan persoalannya. Dengarkan saran-sarannya. Baik Kiai, akan saya sampaikan kepada Pangeran Purbaya. Masya Allah, ada yang menginginkan kematian kita. Siapa lagi kalau bukan si nenek muka cepat itu? Malampir? Iya, dengan si Gerandong dan biang keroknya Aji Basa Pamungkas. Nanti malam kita berjaga-jaga, Kiai. Dauh, Kiai. Panggil Lurah. Inggih, Kiai. Lurah? Apa perlu? Bantuan Lurah? Lurah Santri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Sini, sini. Ayo. Tolong saya jangan disuruh menggantikan Kiai lagi. Tidak. Kamu duduk di situ. Nanti malam perondaan diperketat. Perintahkan semua santri untuk siaga. Dan tingkatkan pengamalan Hisyib Nasr. Hisyib Nasr? Sepertinya ada sesuatu yang... Sudah, lakukan saja. Inggih, Kiai. Ilmunya. Yang menjadi korban pasti rakyat. Iya, maka itu kita harus membela rakyat lemah yang akan dijadikan korbannya. Ayo. Bergetar, seperti ada gempa. Kang, ada gempa. Besok saja. Kan tidak untuk dimasak sekarang. Besok? Apanya yang besok? Gempa kok besok? Berisik saja. Ada apa sih? Aku bilang besok. Kan tidak pantas masih gelap-gelap begini. Tak tok, ngupas kelapa. Mengganggu orang tidur. Kelapa? Gempa? Ada gempa? Semuanya terasa bergetar. Betul, gempa. Dan suara apa itu, Kak? Aneh. Suara apa ya? Ayo! 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 Ay
Dan jangan lupa, kita harus selalu waspada. Iya. Karena kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Iya. Yang sewaktu-waktu bisa menyerang kita semua. Jadi kalian semua harus hati-hati. Kiai! Kiai! Mana Kiai? Kiai Ageng Sebayu. Ada apa? Ada raksasa. Ada raksasa di kampung kami. Mengamuk. Raksasa? Ada apa, Jur? Kiai Kimung, tolong. Kampung saya sedang gawat. Baiklah, kamu tunggu di sini. Kimung? Iya. Kiai? Ada apa, Kimung? Katanya ada raksasa, Kiai. Bukankah itu hanya orang yang sedang menjalankan ilmu saja, Kiai? Maksud saya, ilmu Durmayaksa. Betul. Itu ilmu sesat. Kalau begitu, kita usir saja, Kiai. Iya. Tapi jangan semuanya. Cukup 11 orang saja. Yang lain tetap berjaga di sini. Inggi, Kiai. Mundur semuanya, mundur. Mundur, ayo maju lagi, kami datang membantu. Mundur, jangan, tidak usah, raksasa itu bukan lawan kalian. Siapa kamu? Ini kewajiban kami membela desa yang sedang dirusak. Jangan banyak ngomong, mundur, mundur semuanya, mundur. Ayo maju, ayo serbu. Jangan sok pintar silat, Nyai. Ini kewajiban kami. Hai. Jangan dilarang. Hei! Hei! Mundur! Tadi saya lihat larinya ke sini. Kok tidak ada? Yang pasti dia tidak ada di sini. Sebab saya lihat larinya ke sana. Tidak, Guru. Jelas tadi dia larinya ke sini. Kamu salah lihat. Tadi saya lihat larinya ke sana, makanya saya heran kenapa kamu kejar ke sini. Sudahlah, lebih baik kembali ke tempat tadi. Iya, Guru. Kalau saja dia tidak bandel, mungkin tidak akan begini. Ada yang aneh. Aneh, Nek? Haji Basa Pamungkas merasa tidak tega kepada Dewi Racun. Pasti ada apa-apanya. Aduh, sakit. Kenapa, Nyai? Sakit, haus. Boleh aku minta air minumnya, Raden? Saya bukan Raden. Aduh. Saya rakyat jelata. Aduh, sakit sekali. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Mau lahir? Melahirkan? Iya. Tolong panggilkan aku dukun. Aduh. Kamu kuat berjalan satu pas lagi. Di sana mungkin ada ibu-ibu yang bisa menolong kamu yang mau melahirkan. Iya, bawa aku ke sana. Aduh, tapi tunggu. Keponakanku sedang mengambilkan air minum. Keponakan? Iya. Ya, itu dia. Namanya Runtah.
tempat dukun itu, Runtak akan membawaku mengikuti Andika. Aduh. Kenapa dia, Mahesa? Mau melahirkan, Guru. Barangkali Guru bisa membantu. Coba aku lihat. Duduk di situ. Duduk di sini, Nyai. Nyadar ke pohon. Mau apa? Katanya mau melahirkan. Siapa bilang aku mau melahirkan? Usia kandunganku baru 7 bulan. Kenapa tadi Nyai minta dicarikan dukun? Maksudku, dukun yang bisa mengobati penyakitku, bukan dukun beranak. Kalau begitu, meskipun guru saya ini bukan dukun, tapi dia bisa mengobati orang yang sedang sakit. Iya, kamu sakit apa? Aku tidak tahu. Semenjak aku ditinggal suamiku, perutku sering terasa sakit. Padahal suamiku itu belum tahu kalau aku sedang hamil. Memangnya suami kamu kemana? Katanya dia ada di daerah Selawi. Dia orang yang terkenal. Siapa namanya? Aji Basa Pamungkas. Betul, namanya Aji Basa Pamungkas. Kamu tidak percaya? Kamu pikir saya main-main? Nyai tahu nama muda Aji Basa Pamungkas? Tentu saja, tapi aku tidak mau mengatakannya kepadamu. Ah, tidak usah, sebab saya sudah tahu. Oh ya? Siapa? Bayu Seta. Betul kan? Aku tahu siapa yang menunjukkannya padamu. Siapa? Itu? Aku tahu siapa dia sebenarnya. Dia pernah berselingkuh dengan suamiku. Tapi tolong, jangan katakan apapun kepadanya. Berpura-puralah tidak tahu. Boleh aku minta tolong? Boleh. Ada apa? Tolong panggilkan dia. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. Guru. Guru. Istri Aji Basa Pamungkas ingin bicara. Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada guru. Tadi di sini, Guru. Tulisan siapa ini? Kamu, Mahesa? Tidak. Paling juga tulisan wanita hamil itu. Memangnya dia mengenal Bayu Seta? Menurut pengakuannya, Bayu Seta itu adalah suaminya. Kurang ajar. Penipu besar. Akan kerobek-kerobek mulutnya yang lancang itu. Lihat. Dewi racun itu sudah mulai seperti ikan terkena tuba. Sabar, tahan. Jelaskan dulu apa salahku. Aku tidak mau ditipu. Menipu apa? Kau sudah mengkhianati cintaku. Aku makin tidak mengerti, Anjarwati. Mengkhianati bagaimana maksudmu? Kau sudah menikah, Bayu Seta. Teganya kau mengkhianati aku. Bohong. Jangan percaya omongan orang. Bukti. Aku melihat buktinya. Bukti apa? Tunjukkan padaku buktinya. Kamu lelaki kejam. Kau nikahi seorang gadis. Setelah hamil kau tinggalkan dia dan kau permainkan aku. Fitnah. Aku betul-betul masih sendiri, Anjarwati.
Aku tidak bisa kawin dengan perempuan manapun. Karena perempuan yang aku cintai hanya kamu. Gombal, busuk. Ajar Wangi, hentikan Ajar Wangi. Katakan, apa salahku? Anjarwati, kamu benar-benar ingin membunuhku? Iya, terimalah kematianmu. Jangan nekat, Anjarwati. Aku rela mati di tanganmu. Tapi jelaskan dulu, apa kesalahanku? Baik, akan kujelaskan supaya kau tidak penasaran. Katakan, Anjarwati. Seorang perempuan muda datang padaku. Dia sedang hamil. Lalu? Dia mengaku sebagai istrimu. Pembohong besar. Aku belum pernah kawin dengan siapapun. Jangan membantah. Dengarkan dulu. Tidak. Aku tahu yang kamu katakan pasti kebohongan semua. Jadi tidak mau kamu akui? Pasti. Untuk apa mengakui kebohongan? Dia tahu nama kamu. Nama apa? Memangnya nama kamu ada berapa? Apa kamu sudah ganti nama? Sehingga kamu masih tanya nama kamu siapa? Maksudku, nama apa yang disebut perempuan yang mengaku sebagai istriku tadi? Dia mengaku sebagai istri Aji Basa Pamungkas. Berarti dia istri Aji Basa Pamungkas, bukan istriku. Tapi, aku dengar Aji Basa Pamungkas belum punya istri. Berarti perempuan itu pembohong, fitnah. Memfitnah siapa? Memfitnah aku. Maksudku, memfitnah Aji Basa Pamungkas. Apa kamu Aji Basa Pamungkas? Bukankah kamu mengatakan bahwa perempuan itu mengaku sebagai istriku? Iya, dia menggoreskan nama Bayu Seta pada sebuah pohon. Dia katakan pada muridku Mahesa bahwa Bayu Seta dan Aji Basa Pamungkas itu sama. Orangnya satu, yaitu kamu. Tidak, jangan percaya omongan Mahesa. Dia memang bermaksud memisahkan aku dengan kamu. Tidak. Mahesa sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hubungan kita. Kenapa tidak kamu katakan saja yang sebenarnya? Tentang apa? Bahwa kamu adalah Aji Basa Pamungkas. Aku sendiri tidak tahu seperti apa wajah Aji Basa Pamungkas. Tapi nanti dulu. Ibu dan kakekku pernah mengatakan bahwa aku dilahirkan kembar. Dia diculik oleh seorang penjahat dan hilang tidak tahu rimbanya sampai sekarang. Jangan-jangan aku yakin. Yakin apa? Dia saudaraku. Bayu Seta. Jangan ikuti aku, Anjarwati. Aku akan mencari Aji Basa Pamungkas. Aku percaya, dia bukan orang lain. Pasti dia saudara kembarku yang sudah puluhan tahun hilang di bawah gerombolan penjahat itu. Pasti dialah yang menjadi Aji Basa Pamungkas. Saudara kembar. Mungkin juga. Berhenti! Turun kamu! Palguna! Turun kamu! Dengar aku, Palguna! Jangan banyak ngomong kamu! Cepat turun! Kalau kau bersikeras bahwa aku yang membunuh ayahmu, sekarang kau mau apa? Kau! Seperti kau telah membunuh ayahku! Jadi kau mau membunuhku? Silakan! Yeah.
ditangkap karena main hakim sendiri. Tapi dia telah membunuh ayah saya, Kanjeng Pangeran. Belum ada bukti yang kuat. Bahkan diduga ada kesengajaan dalam peristiwa pembunuhan ayahmu. Ada kelompok tertentu yang mau mengadu domba para petinggi keraton. Untuk sementara, menunggu penyelidikan. Kau ditangkap. Hulu Balang, tangkap dia. Sendika Gusti. Guru percaya? Iya, katanya mereka kembar. Ada apa? Istrinya Aji Basa Pamungkas, Guru. Kebetulan. Bagaimana keadaan bayimu? Baik. Sentakan kakinya semakin kuat. Sepertinya dia laki-laki. Sudah bertemu dengan Aji Basa Pamungkas? Ya, sudah. Tapi hanya sebentar. Kenapa hanya sebentar? Dia pergi lagi setelah seorang nenek yang bernama Mak Lampir dan Gerandong datang. Aku mengejarnya. Hanya ingin bicara sebentar. Tapi dia malah mengepaskan aku sehingga aku tersungkur ke tanah. Dia memukuli aku karena aku berani menyusulnya. Tapi untunglah aku diselamatkan runtah keponakanku. Keterlaluan. Mau apa? Mau memeriksa keadaan bayimu? Kamu keberatan? Iya, karena aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Betulkah bayi dalam kandunganmu itu anak Aji Basa Pamungkas? Aku ibunya. Aku yang berhubungan langsung dengan Aji Basa Pamungkas. Dan aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun kecuali oleh Aji Basa Pamungkas. Apakah Aji Basa Pamungkas punya saudara kembar? Tidak. Aku membaca tulisan Bayu Seta. Apakah itu tulisan tangan kamu? Iya. Apa maksudmu dengan tulisan itu? Supaya kamu dan muridmu bisa menolong aku. Kalau suatu ketika kalian bertemu dengan Aji Basa Pamungkas alias Bayu Seta, dialah suamiku. Karena Aji Basa Pamungkas alias Bayu Seta adalah orang yang sama. Maka tolong panggilkan aku supaya aku bisa menemui dia. Mari kita pergi bersama-sama mencari Bayu Seta, mau? Kenapa tidak? Bahkan aku sangat berterima kasih kalau kau mau berbaik hati padaku. Ayo. Ayo. Mari aku bawa kau ke tempat Bayu Seta. Iya. Tunggu, Bi. Bibi kan sudah berjanji pada tukang pijat dan urut. Masa Bibi mau mengingkarinya? Ya ampun, aku hampir lupa. Maaf, tadi siapa namamu? Dewi. Baiklah, besok aku tunggu kamu di sini. Dan aku sangat berterima kasih sekali kalau kau mau membantuku mencarikan Bayu Seta suamiku. Jangan lupa ya. Sekarang sudah jelas persoalannya, Guru. Bayu Seta itu satu orangnya dengan Aji Basa Pamungkas. Tidak. Bayu Seta punya saudara kembar. Perempuan itu saja yang tidak tahu. Tapi besok semuanya akan jelas kalau aku dan dia menemui Bayu Seta. Mengajar. Betul juga omongan Mak Lampir. Pasti laki-laki itu yang dimaksud. Sabarlah, Brata. Aku sudah punya kekasih yang tidak mungkin aku tinggalkan. Dia sudah punya istri. Namanya Ayu. Kemarin aku ketemu dengan dia. Dia sedang hamil. Hamil? Dengan siapa? Aji Basa Pamungkas.
Kurang ajar. Bayu Seta. Aji Basa Pamungkas. Rata. Anjarwati. Tunggulah kamu di sini. Aku ingin mengejar Barata dan mengenalkannya kepadamu supaya aku tidak dikejar-kejar terus. Biar aku sendiri yang menangkapnya. Tidak. Bisa rusak semua rencanaku. Kamu tunggulah di sini atau pergi kemanapun kamu suka. Semua persoalanku biar aku atasi sendiri. Bagus, bagus, Gradong, bagus. Selamat datang para pengagum. Selamat datang di Kalisoka. Terima kasih, Romo. Romo sudah menerima surat dari saya yang saya kirim melalui Bagus Sajiwo. Sudah, Bagus Sajiwo tertangkap musuh. Tapi titipan itu berhasil diselamatkan oleh Kalagondang. Bagus Sajiwo tertangkap musuh? Aji Basa Pamungkas? Benar. Wah, bahaya. Kasihan anak itu. Tidak usah cemas. Untuk menyelamatkan Bagus Sajiwo tidaklah susah. Sebab saat ini Aji Basa Pamungkas sedang berjalan di sekitar sini. Bagus. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi bagi kita untuk berhadapan langsung dengan Aji Basa Pamungkas. Iya, sekarang masuklah dulu. Nanti kita bicarakan lebih matang di dalam. Baik, Romo. Mari. Aku mencari kamu kemana-mana, tapi kamu tidak ada. Sekarang, kita sudah ketemu di sini. Mana keponakan kamu? Dia tidak ikut, dia sedang membeli makanan di pasar. Kita cari suami kamu sekarang. Kemana? Aku tahu tempatnya. Aku sangat mencintai Bayu Seta. Begitu juga Bayu Seta sangat mencintaiku. Aku ingin sekali bertemu dengan dia. Hidup dengan Bayu Seta terasa hangat. Aku bahagia sekali. Kamu pernah kawin? Atau apa kamu pernah merasakan belayan tangan seorang laki-laki? Kalau pernah, nikmat yang kamu rasakan pasti belum ada sekuku hitamnya dengan kenikmatan yang aku rasakan dengan Bayu Seta. Bayu Seta atau Aji Basa Pamungkas? Kamu kira Aji Basa Pamungkas atau Bayu Seta itu siapa? Aji Basa Pamungkas dan Bayu Seta itu satu orang. Orangnya sama. Tidak. Aji Basa Pamungkas punya saudara kembar. Bayu Seta dan Aji Basa Pamungkas kakak beradik. Aku atau kamu yang lebih tahu? Aku istrinya. Guru, dengarkan saja apa katanya guru. Yang penting dia mau diajak bertemu dengan Bayu Seta. Ngomong apa kamu, Cabagus? Tidak apa-apa. Apa kamu tidak bosan aku membicarakan suamiku terus? Kalau bisa, bicaralah yang lain. Tidak, aku hanya ingin membicarakan suamiku. Apa kamu tidak ingin dengar? Membicarakan kepahitanku sebagai istri Aji Basa Pamungkas alias Bayu Seta? Itu sepertinya Bayu Seta suamiku. Aku harus mengejarnya. Jangan sampai kehilangan jejak. Baik, Guru. Kasihanilah aku, Kakak Bayu Seta. Jangan panggil aku Bayu Seta. Aku Aji Basa Pamungkas. Jauh-jauh aku datang menyusulmu. Tapi Kakak... Diam! Perempuan. Kenapa menyusul? Kenapa?
Aku istrimu. Aku menyusul karena aku mencintaimu, Kakang. Kau telah berbuat serong. Tidak pantas kau mengakui aku sebagai suamimu. Kakang, teganya kau menuduh aku. Aku serong dengan siapa? Oh, ternyata bratamu ada di sini. Jangan di sana. Aku sangat mencintainya. Baru tahu aku sekarang siapa dia sebenarnya. Maaf Ananda Pangeran. Romo sudah berjanji untuk tidak ikut campur. Karena itu, Romo jangan dibawa-bawa. Kenapa Romo? Romo tidak boleh ingkar janji. Tapi Romo... Ingat Ananda Pangeran. Kemuliaan seseorang terletak kepada lisannya. Orang yang mulia, omongannya bisa dipercaya. Bukankah begitu, Nanda Pangeran? Tapi Kiai Ageng, dalam hal ini... Masalah apapun, sama saja. Kalau sudah berjanji, harus ditepati. Romo sudah berjanji kepada guru yang lanang untuk tidak ikut campur Yuda. Kalau ingin mengetahui rahasia gelang perak milik Aji Basa Pamungkas... Kuriang Lanang. Siapakah dia Kiai Ageng? Makhluk penunggu gelang perak. Bangsa jin? Ya. Jin merah. Para khodam milik Ki Ganjar Somala. Saya pernah mendengar nama itu. Kalau tidak salah dari Pulau Kambangan. Benar, Romo? Benar. Apa hubungannya Ki Ganjar Somala dengan Aji Basa Pamungkas? Muridnya. Dia pertapa sakti penegak kebenaran. Bagaimana dia bisa punya murid seperti Aji Basa Pamungkas? Ananda Pangeran bisa bertanya langsung kepada Ki Ganjar Somala. Nanti Ananda akan tahu sendiri apa sebabnya Aji Basa Pamungkas bisa seperti sekarang ini. Di mana tempatnya Romo? Pulau Kambangan luas sekali. Romo sendiri belum jelas benar di mana Ki Ganjar Somala itu berada. Konon kabarnya bertapa di sebuah gua yang besar. Kiai Ageng Sembayu itu orang sakti. Dia bukan orang sembarangan. Jago Mataram itu, Pangeran Purbaya, Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap. Mereka sangat dihormati oleh para adipati, penguasa daerah di seluruh Jawa. Kalau aku menghabisi mereka secepatnya, mereka pasti akan membenci aku. Akibatnya, aku pasti akan sulit mendekati mereka untuk menjadi pengikutku. Tapi kita kan tidak... Sebelum kita membunuh Pangeran Purbaya, Tumenggung Wiralaga, dan Tumenggung Alap-Alap, kita rusak dulu nama baik mereka. Maksudmu? Kita sudah berhasil mengadu domba para petinggi Mataram, sehingga mereka saling membenci satu sama lain. Kita hampir panen. Kalau Ananda akan melakukan perjalanan ke Pulau Kambangan, sebaiknya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantas kamu dicari kemana-mana tidak ada.
Rupanya kamu menjemput Panglima Kumbang. Maaf, Kiai. Saya pergi tidak bilang-bilang. Soalnya tidak ada waktu lagi. Jadi saya harus buru-buru menjemput Panglima Kumbang yang keberadaannya tidak menentu. Selalu berpindah-pindah. Tidak apa-apa. Kalian datang ke sini tentu ada yang sangat penting sekali. Mau kemana kau? Aku akan selidiki mereka. Sebab kalau sudah ada Kalagondang dan Panglima Kumbang, tidak menutup kemungkinan Ki Ageng Jumantoro, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan itu akan membuat aku repot. Maaf, Pangeran. Bukannya saya menggurui. Sebab Pangeran sendiri pasti sudah memperhitungkannya bahwa Haji Basa Pamungkas tidak akan tinggal diam. Iya, aku sudah memperhitungkan hal itu. Dan sudah pasti dia akan selalu dibantu oleh Malampir. Untuk itulah saya datang kemari dengan maksud mohon perkenan Pangeran agar kami kelompok golongan putih yang sepanjang masa bermusuhan dengan Malampir diperkenankan untuk membantu Pangeran. Bagaimana, Tumenggung? Bantuan dari pihak manapun akan kami terima dengan tangan terbuka. Andika Lapalap? Dikarenakan kelompok musuh bebuyutan Malampir itu hampir semuanya terdiri dari makhluk halus, maka saya anjurkan, berilah bantuan kepada kami dengan melalui jalan halus pula. Setuju. Sebab bagi kami, berhadapan dengan biang makhluk halus yang jahat semacam Mak Lampir, tentunya sedikit banyak akan membuat kami repot. Ya, untuk itu, kami membutuhkan Andika sekalian yang paham mengenai taktik dan siasat yang biasa dipergunakan oleh bangsa makhluk halus. Bagaimana? Terima kasih, Pangeran. Kita berpisah. Kita bagi tugas. Aku menghubungi yang gampang-gampang saja. Yang paling cepat dihubungi yaitu Kiai Basari, Kiai Jabat, Kiai Ageng Jumantoro, dan Santalima. Nah, Andika harus mencari Mahesa dan gurunya, Dewi Racun. Kalau bisa... Ada apa? Ada apa? Ada bahaya. Pasti Haji Basa Pamungkas. Iya. Tidak usah takut. Kecil. Hei, Pamungkas. Ayo keluar. Aku cinta kepalamu baru rasa nanti. Ada untung. Siapa yang berani jadi penyakit dengan aku? Kamu Jikas? Jikas? Iya, habis nama kamu kepanjangan sih Haji Basa Pamungkas. Aku singkat saja, Jikas. Bagus ya, ya, ya. Berani merusak nama orang. Sebut yang lengkap, Haji Basa Pamungkas. Iya, Haji Basa Pamungkas itu kalau orangnya baik. Tapi kalau orang yang jahat, Jikas. Tahu artinya Jikas apa? Jikas dalam bahasa suku bangsaku adalah mayat busuk dimakan anjing. Bagus ya? Aku bukan setan, aku siluman. Kau. Yeah.
Kal Gonang, tinggalkan aku. Cepat lari. Lari terus. Aku mau bantu kamu, Panglima. Tidak usah. Jangan pikirkan aku. Selamatkan dirimu. Ayo, lari cepat. Aku tidak mau membiarkan kamu diriku selawat. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan aku. Percuma. Selamatkan saja dirimu. Cepat. Tinggalkan aku, Kal Gonang. Ayo lari. Hanya satu. Saya pikir yang namanya Panglima Kumbang, pemimpin siluman harimau Kumbang, adalah tokoh besar yang sakti mandraguna luar biasa. Ternyata hanya begini saja. Aku akui, kau memang hebat. Kau juga. Aku membutuhkan tokoh-tokoh tangguh semacam kamu. Tapi sayang, kamu membela musuhku, Pangeran Purbaya. Karena Pangeran Purbaya benar, dan kau salah. Pangeran Purbaya satria sejati yang berjuang keras membela negaranya. Sedangkan kau, satria jahat yang menjadi sumber malapetaka yang sangat besar bagi negara. Dengar Aji Basa Pamungkas, sepak terjang penjahat dimanapun pertamanya akan mendapat kemenangan. Tapi nanti di akhir waktu akan mengalami kekalahan demi kekalahan, dan kau akan hancur. Karena akhirnya kebenaran akan selalu menang. Kecuali kalau kau mau insaf, bertobat, lalu kembali ke jalan yang benar. Aku tidak butuh nasihat. Aku lebih tahu daripada kamu. Di dalam kotak ini ada surat dari Romo untuk Ki Ganjar Somala. Mudah-mudahan dengan membaca surat Romo, Ananda tidak akan mendapatkan kesulitan dari Ki Ganjar Somala. Terima kasih, Romo. Nyai! Celaka! Ada apa? Panglima Kumbang ditawan Aji Basa Pamungkas, Kiai. Ini kesempatan kita untuk berhadapan langsung dengan Aji Basa Pamungkas. Di mana sekarang orang itu? Purbaya. Sabar dulu. Bagaimana, Romo? Belum saatnya Ananda berhadapan dengan Aji Basa Pamungkas. Dia tidak bisa dikalahkan. Untuk itu, tetap pada tujuan semula. Pergilah ke Pulau Kambangan menemui Ki Ganjar Somala. Dia akan memberikan petunjuk bagaimana caranya mengalahkan Aji Basa Pamungkas. Lalu Panglima Kumbang bagaimana, Kiai? Nanti bisa di... Aji Basa Pamungkas tidak akan membunuh Panglima Kumbang. Dia hanya akan menyandra supaya kita datang ke sana. Itu yang diinginkan oleh Aji Basa Pamungkas. Berangkatlah, Ananda. Kemana larinya tadi? Aku lihat ke sini. Ayo cari. Itu dia. Cepat kejar.